Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, seorang dokter dengan cepat memasuki rumah sakit setelah mendapatkan panggilan untuk operasi darurat seorang anak. Dokter tersebut dengan cepat memasuki ruangan operasi. Saat perjalanan menuju ruangan operasi, ia melihat seorang pria mondar-mandir. Pria itu sudah menunggu kedatangan dokter cukup lama. Setelah melihat dokter, pria tersebut berteriak, "Mengapa Anda lama sekali hanya untuk datang ke sini? Apakah Anda tidak tahu jika anak saya dalam bahaya? Bukankah Anda memiliki tanggung jawab?" kata sang pria. Dokter pun tersenyum sopan kepada pria itu. "Saya minta maaf. Saya tidak di rumah sakit. Saya sudah berusaha datang secepatnya setelah menerima panggilan. Saya minta Anda tenang agar saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik," sahut sang dokter dengan cepat. "Tenang? Bagaimana saya bisa tenang sementara anak saya di ruang operasi? Apakah Anda bisa tenang jika anak Anda di ruang operasi?" kata pria itu dengan marah. Dokter pun tersenyum lagi. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan anak Anda. Anda juga harus berdoa untuk kehidupan putra Anda," tambah sang dokter. "Sangat mudah mengatakannya ketika kamu tidak ada di posisi saya," jawab pria itu tetus. Operasi berlangsung selama beberapa jam. Kemudian dokter keluar dari ruangan operasi dan mendatangi pria yang telah menunggu di luar. "Syukurlah putramu sudah diselamatkan. Anda dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada perawat yang bertanggung jawab," kata dokter. Tanpa menunggu jawaban, dokter pergi berjalan keluar meninggalkan si pria. Tersinggung oleh sikap dokter, pria itu mengeluh kepada perawat yang bertanggung jawab. "Mengapa dia begitu arogan? Mengapa dia begitu ketus? Mengapa dia begitu sombong? Mengapa dia tidak ramah? Tidak bisakah dia tinggal sebentar 1 atau 2 menit agar aku bisa bertanya kepadanya tentang anakku?" tanya si pria kepada perawat. "Maaf Pak, putranya baru saja meninggal kemarin dalam kecelakaan. Dia sedang berada di acara pemakaman ketika kami memanggilnya untuk dapat menolong operasi putramu." Sekarang setelah dia sudah selesai melakukan operasi, dia harus segera lari untuk menyelesaikan pemakaman putranya Pak, kata perawat menerangkan dengan rasa sedih. "Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran lewat mana kita memandangnya. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati
pikiran, perkataan dan perbuatan kita mencerminkan hidup kita. Jika kita ingin hidup kita berkembang, maju dan sukses, maka kita harus menjaga hati, menjaga pikiran, perkataan, perbuatan kita agar tetap baik. Karena itulah segalanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiknya hati akan berdampak pada kebaikan anggota tubuh lainnya. Demikian pula jeleknya hati akan berdampak pada jeleknya amalan anggota tubuh yang lain. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pulalah jasad tersebut. Jika ia jahat, maka jahat pula jahat tersebut. Segumpal daging itu adalah hati. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memandang bentuk fisik manusia. Dia juga tidak memandang harta mereka. Akan tetapi yang dia lihat adalah hati dan amalan mereka. Hati yang paling mulia di sisi Allah adalah hati-hati yang bertakwa. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Apabila hati dipenuhi dengan ketakwaan, maka anggota badan yang lain akan berjalan dalam kebenaran. Hati yang bersih adalah hati yang bergegas meninggalkan dunia, bersikap tegas terhadapnya, tidak tertipu akan gemerlapnya, pandai mengetahui hakikatnya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-69. Hati yang bersih adalah hati yang sangat perhatian terhadap kualitas amalan. Ia memperhatikan keikhlasannya, kejujurannya kepada Allah Azza wa Jalla, memperbaiki hubungan dengan Allah, merasakan anugerah yang Allah berikan. Hati yang bersih akan membuat pemiliknya memperhatikan kekurangannya dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Manusia tanpa adanya usaha untuk menahan diri, tanpa sadar akan terseret-seret oleh keinginan hawa nafsu syahwatnya. Jika ibadah sholat mampu menjaga manusia dari perbuatan keji dari sisi jasmani, maka puasa adalah menahan diri dari psikologis dengan cara menahan dorongan-dorongan hawa nafsu yang selalu ingin membawa kepada keburukan. Dengan puasa, manusia menjadi takwa. Dan dengan takwa, manusia mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Orang yang berpuasa adalah orang yang terlatih mengelola dan menjaga hatinya. Kebersihan hati memberikan ketenangan di dunia dan keberuntungan di akhirat, serta merupakan salah satu sebab masuk ke dalam surga. Hati yang bersih merupakan salah satu nikmat yang dianugerahkan kepada ahli surga ketika mereka masuk ke dalamnya. Mari kita selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla pada bulan Ramadan ini, semoga Allah memperbaiki keadaan hati kita semua, memenuhinya dengan nilai-nilai ketaatan, menunjuki kita kepada jalan yang lurus, memperbaiki keadaan kita, memberi kita hidayah dan petunjuk sehingga kita mampu mengisinya dengan beragam kebaikan. Pada Ramadan kali ini, hendaknya kita selalu berharap pertolongan Allah
agar pandemi global COVID-19 yang melanda kita saat ini segera Allah akhiri dan dunia kembali dalam kedamaian yang sempurna. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.